Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, informasi kali ini adalah cara mendownload video dan foto yang ada di Instagram. Nah, tentu teman-teman yang punya HP Android ya, HP Android atau HP apa aja lah gitu kan. Kalau kita scroll-scroll di Instagram itu nggak ada yang namanya tulisan downloadnya ya. Kalau kita screenshot dari HP mungkin bisa, tapi kalau kita download nggak ada ya. Nah, mungkin itu termasuk kebijakan dari Instagram sendiri. Nah, kalau teman-teman semuanya pingin mendownloadnya, bisa tentu saja bisa ya. Nah, caranya bagaimana gitu kan? Caranya ada dua cara. Teman-teman memakai 4K Stogram, ini aplikasinya, silahkan install kalau teman-teman mau pakai ya. Tapi kita nggak pakai yang ini, 4K Stogram. Dan satu lagi, ini kalau ini gampang banget ya, tinggal kita masukkan username yang mau di ini, yang mau di download. Nah, jadi kalau teman-teman sudah download, itu bagus teman-teman. Tinggal masukkan username-nya di sini atau hashtag, misalnya pekan baru ya kan. Nah, teman-teman subscribe aja, nanti dia bakalan keluar ya di sini. Kali ini nggak bisa. Gak apa-apa, kita nggak pakai yang ini. Plus congratulations newbie downloader. Nah, kita akan pakai yang ini, yang satu lagi. Kita akan pakai extension dari Chrome ya. Downloader for Instagram, kita cari dulu downloader for Instagram extension. Nah, jadi teman-teman silahkan install terlebih dahulu downloader for Instagram plus direct message ya. Nah, ini penggunanya sudah banyak, jadi nggak perlu lagu gitu kan, nggak perlu ragu teman-teman semuanya. Nah, kalau udah diinstal, barulah kita buka Instagramnya. Nah, kita buka instagram.com. tapi teman-teman tahulah kalau misalnya kita buka di browser biasanya itu terbatas gitu kan, jadi dia lebih banyak ke ini, ke HP. Nah, di sini kan banyak ya foto-foto gitu kan, video-video. Kita mau download nggak bisa gitu kan. Ini kok ada tulisan download? Ya, ini karena udah pasang extension, makanya ada tulisan downloadnya. Nah, jadi kalau kita klik kanan, nggak ada gitu kan. Macam mana nih mau downloadnya gitu. Nah, caranya teman-teman klik yang extension yang udah diinstal di browser Chrome teman-teman, lalu download for Instagram. Klik aja, tap. Nah, nanti dia bakalan muncul seperti ini. Ini ada orang yang main drum, ini ada yang lagi ngaji, ini anti Ramadan, lain semacamnya ya. Nah, kita tinggal klik aja, klik. Nah, sekali klik, dia bakalan muncul di bagian bawah sebelah kiri. Itu muncul Real Drummer, ya. Jadi gampang banget ya caranya. Tinggal klik lagi, klik. Nah, jatuh lagi dia. Klik, jatuh lagi. 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 Nah, jadi seperti itu. Gampang banget ya. Untuk mendownload video ataupun foto di Instagram. Oke, teman-teman semuanya, semoga cara ini bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin, dan jangan gunakan secara buruk ya, jangan digunakan, tapi gunakan secara baik. Dadah.